Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vlog Paket Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini kita awali tahun 2024 dengan road test sebuah helm terbaru dari NHK ya. Jadi ini adalah NHK N1 yang kita pakai kali ini. Kemudian kalau yang kita unboxing dan juga kita review kemarin lebih ke NHK N1 Max, dan hari ini kita road test ini adalah NHK N1 yang versi elite teman-teman. Dimana NHK versi elite ini adalah versi basic dari NHK N1 series. Jadi untuk NHK N1 ini dia dijual dengan dua tipe, ada NHK N1 elite dan juga NHK N1 Max untuk yang versi premium. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian, kemudian kebutuhan kalian seperti apa. Jadi bisa lebih fleksibel, kemudian jadi ini apa ya, sebuah eksperimen yang bagus ya menurutku teman-teman kalau dari NHK. Jadi dia memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan budget dan juga kebutuhan kita. Jadi kalau kalian mungkin budgetnya hanya ada di versi basic, kemudian cukup dengan versi basic aja, kalian bisa beli NHK N1 Elite seperti yang kita review kali ini. Atau kalau kalian pengen yang lebih pro, yang lebih fiturnya lebih banyak, kemudian lebih cakep, mungkin bisa juga beli yang versi NHK N1 Max tetapi dengan harga yang sedikit lebih mahal teman-teman, kayak gitu. Kemudian kembali ke topik ya, jadi selamat tahun baru juga buat teman-teman. Semoga di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik, kemudian ini ya, apa yang kita cita-citakan semuanya bisa terwujud dengan baik juga teman-teman. Nah ini kita bikin video ini di tanggal 2 ya, di tanggal 2 Januari masih. Ini kebetulan aku masih libur dan ya nggak tahu juga sih, mungkin kita bakalan lebih fokus ke media sosial juga. Kemudian kita juga pengen ini menyediakan helm-helm terbaru buat kalian juga ya teman-teman lewat Reok Helm. Jadi ini Reok Helm ini sedang kita rintis, nanti mungkin NHK N1 ini dan juga helm-helm terbaru dari NHK juga bakalan ada di Reok Helm. Jadi kalau kalian mungkin sedang nyari helm ya teman-teman, kalian bisa follow IG dan juga TikTok di Reok Helm. Itu branding baru dari kita, atau ya usaha baru kecil-kecilan dari kita teman-teman. Kembali ke topik ya, kita bahas NHK N1 Elite teman-teman. Kita bahas N1 Elite karena memang kemarin kita sudah coba unboxing yang NHK N1 Max. Jadi ini biar kalian tahu bedanya seperti apa. Nah untuk tampilannya kurang lebih nggak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi untuk tampilan depan dia seperti ini untuk yang Elite. Kemudian kalau samping kanan, samping kiri dia juga mirip. Tetapi untuk yang bagian belakang ini beda di spoilernya aja. Jadi untuk spoiler belakang di NHK N1 Elite ini, dia itu lebih pendek daripada N1 Max teman-teman. Di NHK Max dia lebih panjang. Nah kemudian ada beberapa alasan yang mungkin kalian bisa beli NHK N1 Elite ini tanpa mikir teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian punya budget seharga 300 ribuan gitu aja ya teman-teman, kemudian kalian pengen beli helm, mungkin gak usah mikir, kalian bisa beli NHK N1 ini. Nah alasan pertama tentu saja karena harganya yang sangat terjangkau ya. Jadi di kelasnya, kemudian kalau dibandingkan dengan branding-branding lainnya atau brand-brand lainnya yang lu kita pakai sponsor Partai Gelora, ini ada Partai Gelora. Jadi kembali ke topik, jadi kalau mungkin kalian punya uang sekitar 300 ribuan kemudian pengen beli helm, ada beberapa alasan kenapa kalian nggak perlu mikir untuk beli NHK N1 Elite ini. Yang pertama tentu karena harganya yang cukup terjangkau. Harganya ini kalau nggak salah 340 ribuan aja untuk yang versi NHK N1 Elite. Kemudian yang kedua dari sisi fitment ya teman-teman. Ini tak rasakan, tak pakai, kemarin udah tak pakai, ini sekarang kita coba pakai lagi. Dia ini interiornya sangat lembut ya teman-teman. Kemudian fittingnya juga pas, fitmentnya nyaman dipakai. Ini kalau dipakai harian, stop and go, kemudian kita sering ini ya, sering perjalanan mungkin di dalam kota, ini nyaman banget dipakai teman-teman. Bahkan interiornya ini sangat lembut. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kalian nggak perlu mikir kalau punya budget sekitar 300 ribuan untuk beli NHK N1 Elite ini, karena dia desainnya cakep teman-teman. Bisa kalian lihat ya, desainnya dia sporty, kekinian dengan spoiler panjang di bagian belakang. Nggak tahu juga kenapa NHK akhir-akhir ini memberikan banyak banget pilihan untuk para konsumennya ya teman-teman, kayak gitu.
Kemudian kalau dari sisi eksterior ini saat dipakai ini dia kelihatan ini ya teman-teman, pas dan juga nggak terlalu besar. Ini aku tinggi badannya sekitar 165, kemudian berat badan sekitar 65, kita pakai ukuran M. Dan ukuran M-nya ini kalau menurutku dia real ya teman-teman. Jadi dia nggak perlu upsize ataupun downsize. Nah, di NHK N1 ini, baik yang elite maupun versi max-nya ya teman-teman, untuk ventilasi udaranya itu tetap sama. Jadi di bagian atas ini dia ada dua buah ventilasi udara yang dia memiliki fitur 2D air fan with Vortex. Nah, fitur ini mirip dengan di NHK Mark 1, di mana di bagian IPS-nya dia itu terdapat banyak lubang sehingga bisa memaksimalkan udara yang masuk ke bagian helm. Jadi sirkulasi helmnya ini bakalan terjaga dengan baik. Nah, ini juga yang terjadi di NHK N1 ini ya teman-teman. Jadi ini tak rasakan ini ventilasi udaranya tak buka, sangat sejuk di, apalagi di bagian atas kepala ini. Nah seperti ini bagian atas kepala ini sangat sejuk. Ini seperti yang ada di NHK Mark 1 ya. Kemarin di NHK Mark 1 kita juga bilang bahwa ventilasi udaranya ini sangat nyaman dan sangat terasa karena banyaknya lubang-lubang di bagian IPS teman-teman. Jadi ini cakep sih untuk ventilasi udara di NHK ini. Kemudian seperti NHK-NHK versi sebelumnya ya, sekarang sudah nggak banyak logo. Jadi logonya cukup minimalis, hanya ada di bagian depan dan juga di bagian belakang. Di bagian samping sekarang sudah nggak ada. NHK sudah tobat ya, nggak pakai logo besar lagi di bagian kanan dan juga bagian kiri teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk eksterior dari NHK-N1 ini. Jadi dia cukup sporty, kemudian ventilasi udaranya terasa ya, kemudian kalau dipakai juga nyaman untuk eksteriornya ini, bagian eksteriornya. Jadi kalau ukurannya kalian juga nggak perlu ini ya downsize ataupun upsize. Nah, kemudian itu tadi untuk eksteriornya. Nah, kalau visornya sendiri kedua helm ini ya teman-teman, baik di Max maupun di NHK N1 Elite, dia ini menggunakan visor smoke ya. Bedanya untuk yang Max tentu saja dia lebih bagus karena dia menggunakan RHD lens, sedangkan dia di NHK N1 Elite ini dia menggunakan visor smoke atau leg smoke biasa teman-teman, belum RHD lens. Nah, tapi karena dia ini single visor, belum double visor, jadi visor leg smoke seperti ini sangat bermanfaat ya. Jadi kalau siang hari seperti ini masih cukup nyaman digunakan. Kemudian kalau di malam hari dia ini juga masih cukup nyaman karena dia light smoke, bukan yang smoke ya teman-teman. Jadi untuk siang hari ini tetap bisa menghalau cahaya matahari yang masuk ke dalam helm teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian untuk sistem buka tutupnya ini cukup nyaman juga. Nah seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 step untuk ditutup dan juga dibuka. Nah bagian racetnya juga mudah dioperasikan ya teman-teman. Jadi untuk racetnya sendiri, ini racet baru juga dari NHK dan juga mudah dioperasikan. Kemudian untuk visornya memang dia belum flat visor dan juga tidak ada stoppernya di bagian sini. Nah di sini nggak ada stoppernya. Kemudian di bagian atas ini juga nggak ada kayak semacam congkelannya kayak gitu. Tapi ini cukup mudah dipakai teman-teman. Kita jalan lagi. Nah ini kota Ponorogo ya, kota tercinta. Menyenangkan dong hidup di kota kecil seperti ini teman-teman. Pagi-pagi kayak gini, suasananya masih sejuk, kemudian ramainya kendaraan itu saat libur-libur aja. Jadi kayak tahun baru kayak gini malah lebih rame dari hari-hari biasanya. Tapi hari-hari biasanya ini sepi dan nyaman di kota kecil seperti ini. Apalagi di kota kelahiran. Kemudian untuk interiornya, seperti yang sudah tak bilang tadi ya teman-teman, interior di NHK N1 ini cukup lembut dan bahkan kalau menurutku sangat lembut ya teman-teman. Jadi busa dan juga interiornya ini kalau dipakai itu sangat lembut, bahkan di ukuran M ini tak rasakan itu nggak ada ini ya, nggak ada rapet-rapetnya sama sekali. Dan jadi dia sangat lembut saat dipakai itu langsung gitu. Jadi mengcover semua kepala, mengcover semua bodi kepala dari mulai crown pad, cheek pad semuanya. Jadi fitment-nya ini sangat nyaman digunakan untuk ukuran kelas 300 ribuan ya. Kemudian kalau kalian tanya bedanya interior antara Max dan juga Elite apa, jadi kalau di NHK N1 Elite ini kesannya itu interiornya itu lebih biasa aja daripada NHK N1 yang versi Max ya teman-teman. Jadi untuk versi Max ini dia interiornya ini lebih premium. Kalau
dilihat itu kesannya lebih mewah. Kemudian dia juga menggunakan EPS dengan warna hitam. Kalau di KR1 Elite ini dia menggunakan EPS dengan warna putih. Jadi bedanya di situ aja sih. Untuk fitur-fitur lainnya kurang lebih sama. Jadi bedanya hanya di bagian busa interior yang di NHK N1 Max itu lebih kesannya lebih premium. Kemudian visor ya, jadi visornya sudah RHD dan ini belum. Kemudian satu lagi slot intercom. Jadi untuk di NHK N1 Max dia sudah dilengkapi dengan slot intercom, sedangkan di sini dia belum ada slot untuk intercomnya, teman-teman. Oh ya, satu lagi bedanya itu ada di sistem pengunci. Kedua helm ini dia sama-sama menggunakan sistem pengunci Micromatic ya, teman-teman, tapi beda. Di NHK N1 Elite ini dia nggak ada untuk logo ya. Jadi nggak ada logo NHK-nya, nggak tahu kenapa. Tapi di NHK N1 Elite tapi di NHK N1 Max dia ada untuk logo NHK. Jadi di bagian merah-merah sini, di bagian Micromatic ini ada logo NHK kayak gitu, teman-teman, untuk bedanya. Tapi keduanya sama-sama menggunakan Micromatic dan juga sama-sama menggunakan Micromatic yang plastik, teman-teman. Nah, jadi dipakai, oh ini dipakai nyaman banget ya, teman-teman. Busanya itu lembut, kayak nggak ada yang menekan ke bagian kepala. Jadi dipakai ini sangat nyaman untuk interior dari NHK N1 ini. Nggak tahu kenapa NHK menjual helm dengan semurah ini ya. Jadi saat dipakai, kemudian nanti coba tak kasih view ya dari tampilan belakang, tampilan samping kanan dan juga samping kiri. Kemudian kemarin saat kita bikin story, masih kita bikin story itu udah banyak yang tanya ya, belinya di mana. Nanti kita pasti coba redikan ya di reok helm ya, teman-teman. Ini masih proses. Jadi tunggu aja kalau kalian pengen beli helm-helm terbaru dari NHK, nanti pasti ada di reok helm, teman-teman. Harganya harga teman, banyak bonusnya nanti. Kita coba lihat nanti seperti apa NHK N1 Elite ini. Nah, kemudian sekarang kita coba bahas untuk sisi kekedapannya. Jadi setelah kita rasakan ya, teman-teman, kemarin sudah tak pakai, malam hari juga sudah tak pakai, kemudian visornya juga cukup nyaman digunakan. Nah, untuk kekedapannya sendiri di NHK N1 ini tidak ada suara-suara aneh yang masuk ke bagian dalam helm ya, teman-teman. Mungkin suaranya hanya ada di bagian ini aja, angin yang masuk dari bagian bawah. Tapi kalau untuk suara jecitan, kayak kalian mungkin sering komen di NHK R1 ada suara jecitan EPS, dan ini di NHK N1 ini malah kalau menurutku dia ini senyap ya, nggak ada suara-suara aneh di bagian interior atau eksterior dari helm ini. Bahkan saat kemarin kita gunakan perjalanan jauh dan kecepatan tinggi, helm ini juga masih cukup ini ya, senyap, teman-teman. Jadi nggak ada suara-suara aneh yang masuk ke bagian dalam helm ini. Nah, ini kita ada di tonatan, teman-teman. Ini tonatan itu perempatan, dan di bagian sebelah kanan di sini, di bagian kanan ini ada Hotel Gajah Mada. Hotel Gajah Mada ini salah satu hotel yang sudah cukup lama ya di Ponorogo. Nah, coba kalian lihat kanan, 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 kanan ya. Nah, itu ada Hotel Gajah Mada, teman-teman. Nah, oke ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya road test kita tentang NHK N1 series ini. Ada NHK N1 Elite yang kita pakai kali ini. Kemudian kemarin kita unboxing dan juga review itu NHK N1 Max. Kalau mau dibandingkan secara detail, kita bikinkan video secara detail, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti kita coba bikin videonya secara detail untuk perbandingannya. Jadi kalian bisa membandingkan dan bisa memilih pengen beli yang mana. Untuk harganya, selisihnya sekitar 100 ribuan aja ya. Nah, kesimpulannya seperti yang udah tak bilang di awal ya, teman-teman. Kalau kalian beli helm dengan harga sekitar 300 ribuan atau pengen beli helm dengan harga 300 ribuan, kalian nggak perlu pikir untuk beli NHK N1 Elite ini, teman-teman. Karena dia interiornya kalau menurutku nyaman, lembut. Kemudian desainnya juga kekinian dan harganya pas dengan fitur-fitur yang diberikan ya, teman-teman. Artinya dengan membayar 300 ribuan aja kalian dapat helm secakep ini, tuh nggak ada ruginya, teman-teman. Kemudian kalau mungkin kalian punya budget lebih ya di atasnya, mungkin 100 ribu di atasnya, kalian mungkin lebih baik beli NHK N1 yang versi Max kalian. Karena dia fiturnya lebih banyak, ada RHD lens, kemudian dia juga sudah ada slot intercomnya juga.
Dan spoiler belakangnya dia lebih sporty. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya. Karena untuk di NHKN 1 Max sendiri memang pilihan warnanya tidak sebanyak di NHKN 1 Elite. Di NHKN 1 Elite kalian ada warna solid, ada warna pastel juga. Sedangkan di NHKN 1 Max kalian hanya bisa memilih beberapa warna, dan itu warna solid aja, nggak ada warna-warna yang pastel ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman video singkat kita kali ini. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek di deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Kalau kalian pengen beli helm-helm terbaru, jangan lupa di follow juga IG dan juga TikTok kita di Reok Helm teman-teman. Kalian bisa check out lewat Shopee, Paket Media juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.